Gilguin menunjukkan cara dalam berhubungan asmara. Nah, seperti apa cara yang dilakukan oleh Samuel ya. Gilguin? Berikut penuturannya. Menurut aktor Samuel Gilguin, mengunggah foto atau kegiatan bersama sang kekasih di akun media sosial adalah cara untuk menunjukkan bahwa dirinya telah memiliki kekasih. Saat ditemui tim Entertainment News, ia mengaku bahwa hal tersebut dilakukan sebagai salah satu tanda sayangnya kepada kekasih dan juga untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ya biasanya lagi sela-sela syuting, ya nggak mungkin kalau lagi syuting kita balas sosmed kan. Karena kan lagi syuting, paling ya lagi kayak gini, lagi nganggur, lihat-lihat handphone, paling lebih ke situ sih. Paling foto, posting makanan, posting lagi ngapain, misalnya lagi nemenin ke lokasi atau mungkin foto di mobil atau mungkin ya daily activity kayak kita ke gereja bareng, terus juga ya foto selfie-selfie, ya seru-seruan. Ya itu menunjukkan kalau kita tuh benar-benar bukan cuman mau show off ke orang lain, tapi ya kita menunjukkan keseriusan kita terhadap pasangan, terus juga ya menunjukkan kalau kita tuh sudah ada yang punya, ibaratnya gitu. Ya berbagi kebahagiaan bersama orang lain kali ya, maksudnya share the happiness gitu sama yang lain. Ya mungkin biar ngerasain juga kali, atau mungkin bikin cemburu kali, gak tahu. Samuel mengaku jika ia mengupload beberapa foto dengan angle yang bagus dan selalu ingin mengabadikan setiap momen berharga. Apa ya? Ya seru aja, lucu gitu kan, kayak imut. Kayak berasa teenagers gitu. Enggak momen sih, biasanya kalau gue foto terus gue suka, editannya bagus, angle-nya bagus, view-nya bagus, gue posting. Tapi kalau kayak momen juga mungkin kayak ulang tahun, tahun baru, Natal, Lebaran, biasanya gue ngucapin gitu. Tapi kalau kayak untuk posting ya harus lihat momen. Ya misalnya gambarnya bagus, ya kualitasnya bagus, kayak gitu. Posting gak berharap ada take and give ya, tapi ya, ya gue cukup nunjukin aja, tapi ya belum tentu dia balas juga, gak apa-apa sih. Lalu, bagaimana dengan komentar para follower Samuel di akun media sosial? Paling apa ya? Lebih suka sama yang mantan kemarin, atau mungkin lebih suka sama si A, si B, tapi ya mungkin bukan jodoh, kayak gitu-gitu. Semoga hubungan Samuel dengan sang kekasih semakin romantis ya, good people. Oh, seneng banget kalau ngeliat kedekatan hubungan mereka ya, antara Samuel sama Franda ini. Iya. Informasi yang saya dapatkan sih mereka katanya benar-benar serius, tinggal tunggu waktu aja, nanti mereka akan mengumumkan berita bahagia. Mudah-mudahan dilancarkan jalannya, ya kan? Nah,